Sosok aktris cantik Natasha Wilona memang tak pernah lepas dari sorotan serta perbincangan. Namanya belakangan ini memang kerap kali diberitakan oleh para awak media, terutama jika itu menyangkut perihal kehidupan pribadi serta kisah asmaranya. Baru-baru ini kembali muncul sebuah kabar terkait Natasha Wilona dan juga Verrel Bramastra. Di mana setelah beberapa tahun hubungan kandas, artis Wilona dan Verrel kini mulai menjadi perbincangan hangat, namun lain halnya dengan yang terjadi pada saat ini. Di mana nih entah mengapa alasannya, kini tengah kembali menyoroti keterkaitan antara Natasha Wilona dan aktor tampan Verrel Bramastra tersebut. Di mana memang akhir-akhir ini, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra saling berkaitan satu sama lain. Di mana salah satunya bisa dilihat, terbukti dari beberapa unggahan terbaru Natasha Wilona dan Verrel Bramastra di akun media sosial pribadi mereka. Di mana postingan dari kedua sosok ini, secara kebetulan ada kemiripan hingga banyak netizen yang menilai, jika hal tersebut saling bersangkut paut satu sama lain. Berbicara mengenai hal tersebut, baru-baru ini pun kembali dibuat heboh pasca munculnya sebuah unggahan, yang terdapat di akun Instagram pribadi milik fanspage Verrel dan Wilona. Menilik dari unggahan Instastory akun tersebut, baru-baru ini pria yang berprofesi sebagai aktris tersebut diketahui membagikan beberapa statement melalui sebuah acara di salah satu televisi swasta. Mulanya memang tak ada yang aneh dengan perkataan dari Verrel Bramastra, sampai pada suatu waktu netizen pun mulai menemukan sebuah kejanggalan di ucapan dari Verrel tersebut. Di mana nih dari sederet pernyataan yang dilontarkan oleh Verrel Bramastra itu, ia pun mengklarifikasi sebuah hubungannya dengan Natasha Wilona, dan yang bikin gagal fokus lantaran Atala Naufal justru iseng menyentil Wilona dikaitkan dengan perasaan Verrel Bramastra. Hingga ayah Verrel yakni Ivan Fadila merestui hubungan Verrel dan Wilona untuk ke jenjang pernikahan, asal yang terbaik buat kedua muda-mudi tersebut.